Baik, terima kasih rakan setugas kita, Nurhayatul dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam edisi yang pada hari ini, hari Rabu 4 Disember 2024. Dan dalam pertemuan kita kali ini seperti biasa akan dibawakan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana pada hari ini, hari Rabu 4 Disember 2024, akan diadakan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan melibatkan di sebahagian daripada Kampung Binutan dan juga di sebahagian daripada Kampung Batam itu dari Simpang 257 hingga Simpang 302 Mukim Kiudang Tutong yang akan bermula pada jam 8.30 minit pagi hingga selesai. Manakala di kawasan Simpang 575 hingga Simpang 617 Kampung Bang Singgong Mukim Kriam Tutong akan bermula pada jam 8.30 minit pagi hingga 12.30 hari dan disambung pada sebelah petang bermula pada jam 1.30 minit petang hingga 4.30 minit petang. Dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan talian atas. Jadi bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan yang terjejas, hendaklah mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara yang akan berlaku pada hari ini, hari Rabu 4 Disember 2024, yang akan bermula pada jam 8.30 minit pagi. Dan untuk makluman yang seterusnya, pada hari ini akan diteruskan lagi program cuti sekolah Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong sehingga 14 Disember 2024 yang akan dibukakan kepada kanak-kanak dan juga muda-mudi. Dan hari ini akan diadakan aktiviti tekas saya bagi kanak-kanak dan juga kenali Bahasa Melayu Brunei bagi muda-mudi. Jadi bagi anda orang ramai adalah diadulukan untuk datang bagi mengikuti program cuti sekolah ini yang akan bermula seawal jam 9 pagi nanti hingga 11.30 minit pagi. Dan itulah anda antara dua makluman yang dapat kami kongsikannya pada hari ini. Dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada hari ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Dianjurkan oleh Madres Perundingan Mukim Pekan Tutong, Mukim Kuceria dikendalikan bersama Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Bandaran Tutong yang diselenggarakan oleh Madres Perundingan Kampung MPK di bawah Mukim Berkenaan. Acara yang diadakan selama dua hari itu telah diisikan dengan pelbagai aktiviti, antaranya aktiviti berunsurkan riadah sukan seperti senam robik, ekspedisi berbasikal dan riadah berjalan kaki. Selain turut dimuatkan dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh setiap MPK dari setiap kampung di bawah tadahan Mukim Pekan Tutong. Juga tidak ketinggalan pameran-pameran serta pertunjukan selain gerai-gerai jualan makanan dan minuman dari para pengusaha kampung. Tujuan Mukim Kuceria ini diadakan ada tiga sebenarnya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mempromosikan Pekan Tutong kepada penduduk dan pelancong dalam dan luar negeri. Lepas itu yang kedua, untuk ia sebagai platform bagi pameran dan hasil jualan kampung dan juga para penjual seperti makanan, minuman, hasil kraf tangan dan sebagainya. Yang ketiga, ini juga MKC ini juga sebagai untuk memupuk gaya hidup sihat untuk kesejahteraan jangka masa panjang para penduduk mukim. Memandangkan MKC 2024 ini adalah susulan acara MKC 2023 daripada feedback dan postmortem yang telah diperolehi dari pelbagai pihak, ianya menunjukkan bahawa adanya minat untuk mengikuti acara seperti ini. Jadinya dari perbincangan dan hasil kesimpulan yang didapati dari meeting telah menyimpulkan lokasi ini nombor satu strategik dan kedua keluasan boleh memberi peluang kepada lebih banyak para peniaga dan para entusias untuk mengikuti acara ini. Kedua, kawasan ini, lokasi ini juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan dan kawasan yang mempunyai sejarah. Selain daripada kawasan lapang di depan pentas diraja ini, pameran dan pertunjukan juga diadakan di dalam Dewan Seri Kenangan, di mana akan diadakan pameran kucing. Pameran kucing, tempat untuk mendemam darah kepada orang ramai yang berminat. Lepas itu ada pameran model kapal terbang dan juga
pameran foto yang dihasil oleh para belia Mukim Pekan Tutong. Antara yang menjadi tarikan adalah pameran kapal terbang bersaiz mini yang dimiliki oleh salah seorang penduduk kampung yang tinggal di Kampung Penanjong. Terdapat lebih dari 50 variasi koleksi kapal terbang dari seluruh dunia yang dimiliki beliau yang telah pun dikumpul sejak dari 3 dekad yang lalu. Koleksi-koleksi kapal terbang yang dipamerkan ini hanyalah sebahagian dari koleksi beliau yang mempamerkan transformasi pesawat kapal terbang merentas era. Selain itu, pameran kucing dari salah sebuah syarikat veterina yang mempamerkan kucing-kucing terbiar atau stray cats bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai untuk mengasihi kucing-kucing terbiar. Kucing-kucing berkenaan yang dahulunya pernah mengalami penyakit namun telah berjaya melalui prosedur pemulihan di klinik veterina tersebut. Di samping exposure ataupun pendedahan kepada generasi yang baru, kepada orang-orang muda, mungkin juga boleh membantu mengeksposkan lagi kepada yang kurang expose, kurang pendedahan kepada apa yang ada di daerah Tutong ini. Yang ditarget bukannya untuk daerah Tutong saja, mungkin boleh menarik minat dari luar daerah atau pada pelancong-pelancong yang daerah Tutong ini bukannya tempat peritasan sahaja kali hanya orang mungkin lebih banyak daripada itu. Ya, akan mempromot juga tempat-tempat yang bersejarah daerah Tutong, okay? Dan di samping itu akan membina nilai-nilai yang kerjasama dan nilai-nilai kekitaan atau semangat kekitaan itu. Diharap dengan adanya penganjuran Mukim Kuceria dapat menjadi landasan untuk menyatukan orang-orang kampung dari berbagai latar belakang, usia dan minat. Selain menggalakkan semangat bermasyarakat dan memberi ruang kepada penduduk untuk berinteraksi, bersosialisasi dan menjalin persahabatan bagi membentuk rasa kekitaan dan menjadikan Majlis Perundingan Kampung MPK lebih mapan di dalam Mukim.